kembali kepada kawan-kawan semua. Okey, hari ni saya nak masak untuk makan tengah hari saya. Saya nak masak ketam. Saya ada ketam sini, saya nak buat ketam masak lemak cili api ya. Okey, bahan-bahannya ini adalah ketam. Okey, kita ada bawang ah. Ini adalah satu labu bawang Holland ah. Okey. Ini adalah cili padi. Okey. Warna merah dan hijau, pulang meriu lah kalau you nak hijau pun boleh atau merah pun pulang meriu. Okey. Kita ada ini adalah kelapa yang telah diparut, kelapa parut. Ini adalah dry shrimp ah. Apa ni apa kita panggil ni udang kering ah. Okey. Okey, kita ada bawang putih. Okey. Kita ada ini adalah denas ah. Pineapple. Kita ada serai. Ini adalah serai dan juga cili hijau. Garam dan juga turmeric powder, kunyit, serbuk kunyit lah. Itu saja bahan-bahan dia, simple saja bahan dia. Okey, dan juga santan lah. Ini adalah santan lah. Santan kelapa. Jom kita mulakan masak kita. Sebenarnya saya nak blend dulu lah ini. Saya akan blend lah. You boleh tengok sekarang. Saya akan blendkan ini adalah bawang lah. Bawang saya blend. Saya masuk dalam ni jap. Yang ini adalah onion. Ini adalah garlic, bawang putih. Ini adalah cili padi ya, cabai rawit. Ini adalah udang kering, dry shrimp. Adalah apa kelapa parut. Okey, kita letakkan sedikit air ya. So kita akan apa ni blendkan ya. Bahan-bahan ni saya akan blendkan ya. Itu pun sekejap, saya blend dulu.
saya sudah pun blend ya. Okey, cuba tengok, saya sudah pun panaskan di kuali ini minyak. Okey, saya akan menumis dia eh. So, sekarang saya akan menumis dia eh. Gaulkan dulu. Okay, saya akan gaulkan semua sampai dia naik bau eh. Okey, nampaknya bahan-bahan sudah pun masak eh sini. Dia punya yang saya blender ni tadi sudah pun masak eh. Okey. Sekarang saya akan masukkan air ya. Sedikit air lebihan tadi yang dalam blender ni saya masukkan. Saya masukkan serai ya. Serai ni sudah pun saya titik tadi. Okey. Kita boleh masukkan juga sekarang apa ni ketam ah. Yang telah pun saya cuci. You boleh gunakan ni juga sebab saya dah basuh cuci bersih-bersih. Kita boleh masukkan juga dalam dia. Tutup dulu seketika. Okay. Sekejap lagi sih. Tunggu sampai dia betul-betul masak. Okay, tunggu sekejap eh. Okay, nampaknya ketam ni sudah pun mendidih ya. Okay. Saya akan masukkan santan eh lepas ni. Sekejap eh. Saya akan masukkan santan. Saya akan letakkan sedikit kunyit. Thank you.
masukkan juga, ini adalah buah nenas lah. Nenas yang sudah pun saya potong kecil-kecil gini. Sedikit garam ah. Biarkan seketika, tunggu sampai dia santan ni apa ni mendidih. Okey, kita selalu kacau lah sebab ni santan lah, takut dia akan pecah santan dan tak cantik lah. Nampaknya ketam ni pun dah masak, dah saya pun letak santan pun dah semua okey. So last saya akan masukkan, ini adalah cili ya. Cili fresh cili ni saya just letak sini. Tunggu sampai dalam 1 minit 2 minit, lepas tu saya akan tutup api dan saya akan menghidangkannya ya. So jumpa saya sekejap lagi. Kalau you all nak letak buah tomato pun tak apa. Okey, saya rasa saya pun nak letak buah tomato. Okey, tunggu sekejap ya, saya letak buah tomato. Sekejap lagi, kalau semua dah okey, saya akan menghidangkan sekejap lagi ya. Okey, tunggu. Okey, ini dia ketam masak lemak cili api yang baru saja saya habis masak dan saya menghidangkannya. Okey, sampai di sini saja yang dapat saya tunjukkan kepada you all masakan saya tengah hari hari ini. So, sehingga jumpa di lain video.
Harap you all boleh like, share and subscribe. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.